Balik lagi ke LKSI sama Kak Iren. Nah, hari ini spesial karena hari ini bukan hari Minggu, tapi kita ketemu lagi. Kenapa sih? Do you guys remember 40 days ago we celebrate Jesus rose from the dead? 40 hari yang lalu kita belajar kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan selama ini, selama 40 days ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan, menampakkan dirinya ke orang-orang, ke banyak orang, termasuk murid-muridnya sendiri. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri sebanyak 500 orang. Setelah di hari yang ke-40 ini, apa yang terjadi? Kalian ada yang tahu nggak? Ya, kalau misalnya kalian udah sering dengar, di hari ke-40 kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bingung nggak sih kenapa ya Tuhan Yesus tuh harus naik ke surga? Why? Kenapa? Kenapa harus? Nah, kakak mau share tentang 3 hal. 3 hal kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus berarti segala macam tugasnya Tuhan Yesus di muka bumi ini udah kelar, udah selesai. Tugasnya apa aja? Dia sudah memberitakan Injil, dia sudah menjadi perfect example, dia sudah mengajarkan banyak orang, dia sudah mengajar murid-muridnya. Dan yang kedua, tugas yang paling utama dia adalah menebus dosa manusia. Dia akhirnya sudah mati di kayu salib dan dia bangkit lagi. Dia benar-benar menghapus segala dosa kita. He forgives our sin. Itu tugas dia. Dan maka dari itu dia berangkat ke surga. Kenapa yang kedua, why number two, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga adalah karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat di surga buat kita semua, buat kakak, buat kamu. Dia mau nyediain tempat. Nih ya, kakak bacain dari Yohanes 14 ayat 2 disebutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Atau in English, John 14 verse 2, in my father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Itulah alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah, ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, dia berarti mengirimkan seorang penghibur buat kamu, untuk datang ke dunia ini, untuk masuk ke hati kamu. Nah, aku bacain juga dari Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Or in English it says, John 16 verse 7, nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. He will send the helper. He will send the Holy Spirit. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk masuk ke untuk balik ke dunia ini dan untuk masuk ke hati kita. Karena Tuhan Yesus enggak meninggalkan kita. Nah, aku punya sesuatu yang menarik. Stay tune. Coba lihat ya, sekarang aku punya apa. Nah, yang di hari yang ke-40 ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita celebrate Jesus finally goes to heaven. Nah, aku punya ini. Diumpamakan adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan, dan finally dia bangkit. Dan selama 40 hari, dia menampakkan diri ke murid-muridnya dan ke 500 orang lainnya. Nah, ini umpamanya adalah Tuhan Yesus. Di hari yang ke-40, dia akhirnya bilang sama murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dia akan pergi ke surga seperti ini. Di hadapan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi setelah itu, setelah dia naik ke surga, kita gak ditinggal sendirian. Karena pada akhirnya, Roh Kudus dikirimkan sama Tuhan untuk masuk ke hati kita. Nah, itu. Jadi adik-adik gak perlu takut. Tuhan Yesus ke surga itu bukan meninggalkan kita loh, tapi dia ke surga supaya dia bisa mengirimkan Roh Penghibur buat kita masuk dalam hati kita. Jadi selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bye. Hai adik-adik. Nah, kalian pasti sudah mendengar ya kisah bagaimana tentang Yesus naik ke surga. Waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di daerah Betania dan ia pun kemudian mengangkat kedua tangannya memberkati murid-muridnya, lalu ia pun terangkat naik ke surga. Nah adik-adik, sekarang kakak ingin mengajak kita semua untuk membuat art and craft kenaikan Tuhan Yesus. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini akan menggambarkan tentang peristiwa bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Yuk kita mulai aja yuk.
Nah, apa aja sih yang harus dibutuhkan untuk membuat art and craft kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, kalian harus siapkan lembar activity ini. Kalian pasti sudah menerimanya bukan hari Selasa lalu? Nah, lembar activity ini nanti kalian akan potong-potong menjadi seperti ini ya. Setiap bagian-bagiannya, alamnya, Tuhan Yesusnya, kalian dapat potong satu persatu. Ya, seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa kalian juga siapkan sebuah gunting, sebuah gelas kertas, sebuah lem kertas, dan juga seutas benang. Untuk panjangnya kalian bisa kira-kira sendiri panjangnya mau seberapa. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana cara membuatnya. Nah, yang pertama kita menempel potongan-potongan gambar rawon ini pada gelas kertas ini, oke? Yuk, mana kita tempel-tempel sekarang? Nah, udah jadi ya, mana ya? Sekarang kita mau bolongin ya bagian bawah gelasnya ya, pakai gunting. Kita di rumah yang belum bisa pegang gunting, saya minta tolong papa atau mamanya ya di rumah. Sekarang kita mau buat lubang di gambar matahari dan juga di gambar Tuhan Yesus, oke? Nah, kalau udah selesai semuanya udah dikasih lubang ya, kita mau pasang benangnya dulu ya. Yang pertama, kita masukkan benangnya ke dalam lubang yang ada di gelasnya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian, ujung yang atas kita ikatkan pada gambar matahari. Nah, seperti ini ya. Ini benda seperti ini ya. Nah, sekarang yang terakhir kita ikatkan ujung yang bawah pada gambar Tuhan Yesusnya. Nah, mana? Udah jadi deh art and craft kenaikan Tuhan Yesusnya. Nah, ini ya seperti ayat di Lukas 24 ayat 51 berkata, ketika Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya, maka ia terangkat ke surga. Lihat, dan hilang di balik awan-awan. Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga. Yeay. Kita mau coba. Oke, adik-adik, selamat mencoba ya di rumah. Iya, lagi terus-terus. Terus, iya. Kerja. Bye bye teman-teman. Tuhan Yesus menyertai. Bye.